drip, 흘러넘쳐 guts. 잃어버린 것, hopes of a million bottles. I'm moving like a quant. 내 아픈 말에 대해 sound objection, they will serve. And I go, no, baby, you just gotta find. Sticker. Aku packing, aku kasih bonus juga guys. Tentunya itu 700 rupiah. Ada yang pesan slime activator juga. Paket siap dikirim di bio aku guys. Gak percaya sama aja pina TikTok. Percaya gak kalau konten kalian tuh bisa FYP kapan aja? Bisa sebulan kemudian, dua minggu kemudian, setahun kemudian mungkin. Kalian lihat konten aku yang ini bahkan udah berhari-hari yang lalu. Pertama kali aku posting viewersnya dikit, kayak udah seakan-akan gak mungkin FYP. Tapi sampai sekarang viewersnya masih ngalir dan like-nya juga masih ngalir. Mau tahu sekarang berapa viewersnya? Lihat nih, seberapa jauh konten itu udah lama banget. Kita lihat ya, dan kita... I love you forever, Sid. You will? Yes. That's the problem. I think we can do it if we try. For me to say This is a mini daily vlog of a small business owner. Pertama-tama, aku tata semuanya di meja dan deket aku biar gampang ngepackingnya. Biasanya aku mulai ngepacking jam 11 siang karena paginya buat aku balesin chat-chat dari semalam di DM dan e-commerce. Aku seneng dan berterima kasih banget bisnis aku berjalan dengan lancar sampai packing seharian udah jadi rutin aku setiap hari. Dulu sering banget lihat di YouTube orang ngevlog pekerjaan all shop mereka, jadi pengen deh. Ini aku buat abal-abal dulu deh ya di TikTok. Dan potongan kertas aku udah dateng, jadi enak deh kalau mau potong-potong resi. Udah lama nih gak packing bareng lagi? Yuk packing bareng lagi. Jadi ini customer aku pesen 2 barang, to-do list sama monthly planner. Nah, ini bahannya akrilik ya. Terus nih aku pakein bubble wrap sama dus. Terus aku masukin gitu biar aman. Lanjut deh, ini ke bagian mamah aku yang bakal packing bubble wrap yang di luar. Ini mamahku lagi packing. Terus dimasukin bajunya, lipat kanan kiri, tempelin stiker. Terus lipat bawahnya dimasukin, atasnya juga dimasukin. And then masukin juga thank you card dan juga care guide buat kalian. Dan ada free gift buat kalian semua yang tentunya cute dan juga berguna. Bakal kalian terima tanpa minimum pembelanjaan.
Nah, habis gitu ini di isolasi lagi, ditempelin stiker, jadi deh say hello to your new favorite PJs. Oh iya, yeah. Kalau video ini masuk FYP kalian, bakal ada promo khusus untuk para warga TikTok. Thank you TikTok. Last weekend, my small business went crazy, and since then, I've been packing orders every single day till 5 in the morning to get them all done, and I'm finally back on track with them, and I just wanted to say a huge thank you to everyone who ordered. Alhamdulillah, seneng banget hari ini dapat orderan lagi di Shopee. Kali ini ada yang order kasih pajama pendek untuk yang motif daun warna biru. Nah, ini aku pakai resi dari Shopee yang aku bikin sendiri, terus jangan lupa alat tulisnya. Terus ini ada thanks card yang udah ada stiker dan juga kancing cadangan. Terus ada stiker lagi. Dan selanjutnya kita ambil polymailernya untuk bungkus paling luar. Dan tentunya jangan lupa surprise giftnya. Ready to packing. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. Lovers, temenin aku packing yuk. Jadi ada customerku lagi beli top loader 20 pieces. Tidak lupa aku tambahin satu lagi. Semua barang yang aku jual udah aku periksa ya. Nih aku buka dulu, dia akan bisa kebuka atau enggak. Kalau enggak kayak tadi tuh akan rusak. Nah, insya Allah barang aku kirim tuh aman semua ya. Udah aku periksa satu-satu. Nih, aku masukin plastik. Customerku juga beli satu pack plastik yang untuk PC ya. Ukurannya 6x9. Tidak lupa kita bubble wrap. Aku bubble wrapnya 2 kali ya, tapi gak aku rekam karena durasi terlalu panjang banget ini. Nah, udah gitu aku masukin ke plastik. Tidak lupa freebies-nya 3 photo card dan banyaknya polaroid. Tidak lupa stikernya dan thank you papernya. Thank you yang udah nonton. Jadi customer aku hari ini itu seorang ayah dan dia beliin banyak banget barang dari toko aku buat anak-anaknya. Dia order keychain, baju, dan juga paint by numbers. Sebenarnya dia cuma order 2 keychain, tapi karena isel buat paint by numbers itu rusak, jadi aku nawarin untuk digantikan dengan 2 keychain. Kata dia okay, boleh banget, justru anak-anaknya bakal lebih suka kalau dapet keychain lagi. Nah ini baju tumbler yang dia pesen, jujur ini masih banyak banget stok, ini tuh bisa dibilang gak laku. Harganya padahal cuma Rp49.000 dan kualitasnya bagus banget dan aku berterima kasih banget karena dia udah beli ini. Terus lanjut ke packing paint by numbers Blackpink. Di sini aku masukin catnya, guide dan juga brushes dan spidol. Terus boxnya aku tutup. Oh ya, harganya Rp150.000 loh guys. Dan di box kedua aku masukin bajunya dan juga freebies baju. Terus aku juga kasih freebies photocard, stiker untuk pembelian keychainnya. Terus terakhir tinggal dimasukin keychainnya dan tutup. Terima kasih ya. Hai semuanya, kita packing bareng yuk. Pertama-tama kita masukin kertas putih, terus masukin bajunya dengan dikasih parfum biar wangi. Kita masukin thank you card dan business card kita. Abis itu dikasih freebies yang isinya ada care card, stiker, dan permen. Ditutup dan dihias dengan custom nama, stempel, dan stiker logo kita. Terus dihias lagi pakai pita. Tapi karena dia udah sering banget, di sini aku kasih dia freebies kaos ya. Terus tinggal masukin ke polymailer dan kasih stiker resi. Dan ready to be 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hey guys, yuk temenin aku pengen orderan. Ini ada beberapa followers aku yang beli di Shopee, terus mereka nge-request untuk di-videoin. So, this video is dedicated to Michelle Emily and Sam Jenna. Seperti biasa, aku nulis nama mereka di dalam stiker. Terus habis ini, aku bakal nge-pack slime-nya satu-satu. Since ada beberapa yang habis, aku mau nge-restock, tapi ini aku ngasih borax dulu supaya nggak leleh. Ini habis nge-restock original slime.
Sekarang mau bikin warna slime yang gak ada, ini Tosca. Terus habis ini mau bikin lilac. Ini udah jadi. Nah ini stok clear slime aku, mau bikin metallic gold. Terus kebetulan karena ada followers aku yang ulang tahun, jadi ini aku kasih dia free slime metallic pink gitu. Ini juga ada yang pesen pineapple jam. It's time to pop. Thank you so much guys, kali ini banyak banget yang pesen. Ini aku spray pakai antis dulu ya semuanya. Ini buat yang ulang tahun tadi aku kasih kartu. Thanks for shopping.